Hai. Kembali lagi bersama saya, Nakikun, dan selamat datang di... Minecraft selanjutnya. Selanjutnya. Kok aku ngomong, tiap kali ngomong selalu kumur-kumur ya? But anyway, oh... Lu ngapain di sini, Tong? Aku lagi opening, Mas. Kamu mau ikutan opening? Oke, kamu sebagai pengganti opening. Kamu mau kemana? Ayo sini, ayo kita opening ber. Oh, ada saudara lagi nya. Ayo, lihat ke kamera. Oke, sip. Jadi, ya, selamat datang di captive selanjutnya. Dan hari ini aku bersama Enderman di belakang saya untuk melanjutkan kegiatan hari ini adalah hanya satu saja kegiatannya untuk hari ini karena untuk saat ini tidak ada Skitty dan Nara karena. Tapi untuk sekarang, bagaimana kalau Enderman ini kau sebagai pembantuku untuk membantuku memberikan Enderpearl? Berikan Enderpearlmu. Mati kau. Berikan Enderpearlmu. Jangan kasih, kan pelit. Oke, satu lagi tadi mana? Oh, di sini kamu ya rupanya. Mati kamu. Dia kasih berapa? 3 lumayan. Terima kasih untuk. Dan ya untuk kabarnya lu kamu kenapa? Kamu mau ngasih aku Ender Pearl lagi? Oke, kamu hidup lagi. Mati kamu. Berikan Ender Pearl. Makasih 2 Ender Pearl. Dan ya, untuk kabar barunya di sini, aku sempat iseng membuat piston sticky piston ini karena kebetulan juga aku punya 2 slime ball. 4 slime ball waktu itu. Lalu aku buat ini iseng. Dan ya, aku sempat berkat trik piston ini aku akhirnya bisa dapat CD. Dan kau tahu berapa banyak CD yang sudah aku dapatkan? Segini banyaknya. Oh my lord. Lihat ini, kau tahu betapa banyaknya CD ini. Satu CD yang sama. Dan aku mungkin harus membuat CD baru khusus untuk tempat CD-nya. Dan aku lupa di mana aku taruh koleksi kayuku. Bukan untuk kumpulan kayuku. Kayu? Pasti aku punya banyak kayu deh. Dan aku nggak perlu ambil kayu lagi yang banyak dari pohon lagi. Oh, ya ampun ya. Ups. Ini ada tawuran gak jelas ini. Ada apa ini? Kondisikan. Mati kau. Oke, itu cukup ribet dan oke, aku di store XP-nya berapa XP? Kita lihat level 48 dapat. Dapat dong langsung level 48. Oke. Ini karena kartu grapper tapi pas bukan librarian. Kok mabuk ya? Dan ya, aku sempat dapetnya itu 36 paper emerald dan 46 emerald untuk smite 5. Astaga, mahal banget. Aku gak bakal suka itu. Itu benar-benar mahal banget. Dan oke, aku mungkin pingin pungut-pungut berapa sugar cane-nya lalu aku langsung aja tuker. Langsung aja kita tuker papernya. Oke, ada cukup, ada 38. Oh ya, ada cukup. Dan sepertinya aku harus nebang dulu. Ini unbreaking 3 aku, iya. Di mana aku harus taruh tempat CD-ku? Mungkin aku ingin taruh di... mungkin untuk episode selanjutnya kita lebih baik membuat sebuah storage room ataupun sebuah rumah kecil. Tempat untuk merapikan spot-spot ini daripada kayak gini kan... acak aduk. Untuk sementara aku taruh di sini saja dulu CD-CD-nya. Atau mungkin aku akan pasang di tempat yang bakal aku jadiin tempat spot rumah. Soalnya kalau aku pikir-pikir, mungkin terpikirkan olehku adalah kalau di sini itu mungkin bisa jadi spot yang bagus untuk rumah dan tempat Nether World ini mungkin aku akan pindahkan lagi. Untuk sekarang, aku mungkin mana sih touchku ini dia? Aku punya sini ya, punya. Kenapa pakai refleks shopok? Nah, aku tinggal taruh di sini aja. Lalu aku akan taruh semua. Aku bakal pasang rumahnya di situ. Jadi otomatis aku bisa rapikan barangnya dan karena aku cukup malas untuk pindahin semua barang sekaligus, jadi aku bakal butuh pertolongan Skitty dan Nara untuk membantuku memindahkan para barang-barang ini. Kata betapa banyaknya barang-barang di sini dan aku cukup malas untuk pindahinnya sendiri. Dan sepertinya aku nggak bakal perlu berapa material-material ini, jadi aku kan akan taruh mereka saja di sini. Dan ya, awalnya itu villager ini berasal dari zombie villager lebih tepatnya, dan aku sempat sembuhkannya dengan witness potion yang bisa dibilang bahan cukup sangat bukan cukup ya, tapi sangat mudah untuk didapatkan karena aku sudah buat mushroomnya, aku sudah buat farmnya, lalu
spider eye aku bisa farm sebanyak-banyaknya di mob grinder ini. Dan ya sisanya sudah tidak ada yang begitu ribet. Mungkin sekarang aku kan pindahkan seal ini satu persatu. Kurasa ini nggak apa-apa, aku parsinya kan gini. Dan untuk wool-nya aku mungkin ingin taruh dulu beberapa di mungkin ingin taruh wool-nya dulu di sini. Aku nggak tahu harus achievement apa yang harus aku dapatkan agar aku bisa dapat chip lagi. Nah, untuk masalah overpower, aku cukup kebingungan. Gimana caranya kamu bisa dapat overpower kalau kamu nggak bisa bikin enchanted golden apple-nya? Terkecuali kalau misalnya si Farland tuh bikinin tempat untuk dapat golden apple dan aku mendengar kamu berteleport. Kamu kenapa bisa pindah? Bukan maksudku kenapa lu bisa keluar? Okay. Pertama, aku ingin mengatakan kepada kalian, banyak yang diantara kalian komentar kepadaku. Kalau kalian bisa kalau aku bisa ngecegah XP-nya itu masuk ke hopper dengan menambahkan karpet di sini. Dan aku sangat berterima kasih untuk saran kalian. Dan selanjutnya, ada juga yang komentar kepadaku kalau kita bisa keluar dari border ini dengan Ender Pearl. Dan aku sempat kemarin iseng-iseng nyoba dan ternyata emang bener bisa. Aku yang tunjukkan pada kalian. Ya ampun, ini bener-bener kampret ini. Tapi asal kalian tahu, aku nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Aku tidak bisa melakukan apapun di sini. Yang hanya bisa kulakukan hanyalah berjalan-jalan dan ya, kau tahu seperti hal ini seperti di adventure mode dan aku tidak bisa melakukan apapun di sini. Hanya jalan-jalan, berpindah tempat dan itu pun juga loncat naik atas ke bawah. Dan untuk turun ataupun naik blok itu juga rada susah. Gak bakal lebih tepatnya sih gak bakal bisa karena ya ini seperti halnya adventure mode, tidak ada yang bisa kulakukan di sini. Dan mungkin aku ini iseng jalan-jalan di sini saja untuk iseng-iseng cari sesuatu. Tapi wait, oh itu ada domba. Oh jangan bilang aku bisa tarik-tarik para domba-domba itu. Oh tunggu, aku harus ambil wheat. Aku ingin ambil wheat. Oke, okay. Ini adalah sesuatu hal yang sangat curang. Aku harus akui. Ini adalah hal yang sangat curang. Aku ingin ambil dulu wheat. Aku ingin ambil satu wheat dulu. Lalu aku akan kembali lagi. Keluar. Aku bisa keluar lagi? Oh, nggak bisa. Aku harus pakai Ender Pearl-nya lagi. Oke. Okay. Kita pakai Ender Pearl-nya dan aku bisa keluar lagi. Aku ingin ambil para domba-domba itu. Dan aku ingin lihat apakah kita bisa ambil domba-domba itu dengan sangat mudah. Oh, itu dombanya. Oh ya, mereka di situ. Enggak ada, aku enggak punya jalan lagi. Aku harus lewat sini karena ini satu-satunya kok. Aku kan tinggal pakai Ender Pearl. Kenapa aku harus ribet-ribet jalan kaki? Ah, ya. Oke. Okay. Hai domba. Waktunya untuk mau kalian di rumahku. Oh, ya ampun. Kita enggak perlu lagi yang namanya domba dari achievement. Percepat dengan achievement. Kita bisa dapetin domba dari luar border ini. Oh ya ampun, ini benar-benar curang ini. Ini benar-benar curang. Oh ya ampun. Aku harusnya nambahin daftar kegiatan ini di sini, tapi karena ini adalah hal di luar kegiatan yang harusnya ini sebenarnya harusnya enggak bisa terjadi, tapi oh ya ampun, aku bisa berhenti ketawa. Ini benar-benar keren dan lucu. Oke. Sekarang yang akan kulakukan adalah untuk menarik para domba-domba ini menuju ke sini. Tapi kalau nggak salah, aku masih punya lead, jadi aku nggak perlu khawatir. Oh, aku bisa tarik mereka pakai lead. Oke, itu keren banget. Oke, untuk yang coklat ini, kamu mati aja ya. Hah, keren, aku masih bisa hit mereka. Hit para entity yang ada di sini. Ini cukup keren. Oke, aku bisa tarik mereka. Oh ya ampun, ini benar-benar keren. Aku harus akui, ini adalah hal yang benar-benar keren dalam series ini. Oh ya ampun, kita dapat domba. Oh ya ampun, aku bisa berhenti ketawa, ini benar-benar lucu. Kemari kalian, ayo, ya, bagus, turun kemari, ya. Oh ya ampun, kita dapat domba gratis. Tidak ada yang namanya domba langka lagi. Aku harus akui itu adalah hal yang sangat curang yang pernah aku alami dalam hidupku.
dan aku nggak tahu kenapa itu tiba-tiba muncul dalam benakku. Dan ini adalah hal yang terjadi di luar perencanaanku. Oh, kalian bisa lihat betapa ramainya domba ini. Sudah tidak ada lagi yang namanya domba jomblo ya. Kamu udah nggak jomblo lagi. Kamu udah nggak jomblo ya. Udah nggak jomblo sekarang, kamu mati aja. Nggak, lu jangan mati dulu aja. Kamu masih cukup berguna untuk saat ini. Oke, terus sekarang yang akan dilakukan adalah untuk merapihkan. Mungkin sekaligus juga aku ingin merapihkan posisi portalnya. Mungkin aku ingin pindahin dia ke... Aku mungkin akan pindahkan dia ke bawah biar rada gampang. Ataupun biar nggak ngeganggu gimana. Jadi suasananya biar ya... Kau tahu, karena portal itu emang selalu menuju ke bawah tanah. Nether itu adalah bawah tanah. Dan ya, mungkin ingin samakan dengan temanya gitu. Lah. Mungkin aku pin taruh aja di lantai bawah gitu intinya. Mungkin ini tetap langsung saja, Pak. Hancurkan ini langsung. Dan... Oke, satu obsidian lagi. Dan tuh, oke, beres. Yang sekarang akan kulakukan adalah mungkin ingin pasang dulu portalnya ke bawah. Dan oke, pertama kalian cukup ada beberapa di antara kalian sempat bertanya kenapa aku bisa dapat kebosan sebanyak-banyaknya tanpa menghabiskan salah satu drabil dari pickaxe. Salah satu jawabannya adalah aku membuat stone pickaxe yang banyak. Itu adalah hal yang sangat simpel dan juga untuk menghemat barang. Dan sekarang yang ingin kulakukan adalah pasang portal. Mungkin aku ingin pasang portalnya di sini. Harusnya tidak apa-apa. Aku rasa ini akan baik-baik saja untuk memasang portalnya di sini. Dan selanjutnya yang kuperlukan adalah finansial. Di mana finansialku? Ya ampun, aku hilang finansialku. Oke, finansial, where are you? Aku ingin sekali ambil beberapa barang-barang CD-ku dan aku ingin boleh makan saja. Orang ini, sapling sini, taruh di sini. Wool di sini, stone ini aku mungkin aku taruh saja di sini. Oke, selanjutnya aku akan taruh juga. Oh ya ampun, ada CD. Hampir semua CD terkoleksi loh. Aku rasa semua CD yang di Minecraft sudah kukumpulkan. Berhasil terkumpulkan dengan sangat mudah. Hanya dengan modal pop grinder ini, aku bisa mendapatkan semua koleksi CD yang kuinginkan. Hebat. Ini kayak pengiklanan aja ya. Tapi kan semua CD Womp Grinder. Oke, itu cukup lucu. Tapi salah. Oke, ada CD Stall dan 11. Oke, situ ada Enderman. Dan aku mungkin ingin koleksi Enderpearl-nya. Oke, halo Enderman. Aku ingin menagih utangmu untuk... menagih utangmu Ender Pearl sebanyak 1000 stack. Dan sekarang aku akan menagihnya kepada salah satu dari kamu. Maksudnya salah satu dari kalian yaitu kamu. Dan dia gak ngasih Ender Pearl-nya. Tapi setidaknya aku dapat XP. Walaupun aku menghabiskan satu Ender Pearl untuk keluar dari portal. Oke, sekarang aku ingin bunuh mereka lagi. Lihat suara numpuk-numpuknya itu saking berisiknya. Tembak. Nah, mereka sudah kesusahan untuk di-hit, jadi aku harus balik arah. Dan ini, level 49. Oh, wow, keren. Setiap kali satu kali panen, naik satu level ya, keren banget. Oke, itu juga keren. Oke, sekarang aku harus... Oke, sekarang sesuai kegiatan yang dilakukan hari ini adalah untuk merapihkan farm ini, dan mungkin aku ingin pindahkan farmnya itu di sini. Sekaligus juga aku mungkin ingin rapihkan posisi sand dan sugarcane farm ini agar aku nggak keribetan. Aku masih punya sisa quartz kan? Aku masih punya rasanya. Tidak mungkin aku nggak punya. Karena aku sempat mining mereka. Rasanya aku mining beberapa dari mereka di Nether. Ataupun jika tidak, aku harus balik ke Nether dan aku hampir lupa tujuanku untuk mengambil Flint Steel. Oke, di mana Flint Steel-ku berada? Aku benar-benar lupa di mana aku menaruh Flint Steel-ku. Tunggu sebentar, di inventory-ku nggak out. Di inventory-ku nggak ada. Di sini nggak ada. Oke, itu cukup aneh, tapi... aku harus cari yang baru. Sekarang aku harus cari gravel satu saja.
dengan menghancurkannya dengan lakon laktik ini agar sekali aku hancurkan langsung dapat plin. Ah, itu dia. Dan aku mendengar suara slime dan suaranya sudah tidak jauh dari sini. Aku mungkin ingin mendatanginya. Aku rasa dia di bawah sini, tepat di bawah tempat cave ini berada. Dan ya, oke. Okay. Aku mendengar Mona. Di sini kah? Tempat dekat. Oh, di sini. Ya, yeah, tempat spawnernya itu. Dan ukuran cukup besar. Aku bisa dapat slime ball sebanyak-banyaknya. Ya, berikan slime ball kepada aku, nak. Ah, ya. Yeah. Enak. Ini benar-benar enak. Ups, salah. Oke, ini cukup banyak. Dan ya, aku cukup menyesal untuk membiarkan spawner ini menjadi spawner skeleton. Aku lebih senang jika seandainya spawner ini adalah spawner villager. Itu akan lebih menarik, tapi karena aku udah keburu pasang villagernya di atas itu, di atas langit. Jadi aku cukup menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku harus akui itu. Aku sangat menyesal karena aku telah memasang itu dan aku belum mengetahui hal tersebut. Jika kau bisa memasang spawner itu walaupun dalam mode survival dan menggantikan spawner itu menjadi spawner villager, betapa pintarnya diriku. Dan oke, sekarang yang harus kulakukan adalah aku mencari quartz. Tapi quartznya jelasnya nggak bisa kalau di luar border, karena kalau di luar border itu seperti halnya kamu lagi di adventure mode dan aku masih menyisakan satu. Senang. Yap, satu chunk. Mati kau. Oke, waktunya untuk sekarang naik ke atas lagi dan aku akan segera balik ke rumah untuk mungkin aku ingin pasang langsung. Ya, mungkin aku ingin langsung bikin observer block. Entahlah. Ya, aku rasa observer akan menjadi ide yang bagus untuk automate sugarcane. Aku rasa itu tidak apa-apa. Oke, sekarang yang ingin kulakukan adalah aku ingin rapihkan dulu tanahnya ini. Jadi mungkin akan ada banyak speed up saat ini karena aku tahu aku cukup malas untuk ini terlalu lama-lama dan terlalu baca pasti dan oke. Kita sekarang untuk pasang ini. Dan aku tanya untuk speed up kerasa. Oke, aku rasa ini sudah cukup untuk perapihan tanahnya. Aku mungkin akan biarkan saja seperti begini. Karena tunggu sebentar. Mungkin aku akan jadikan spot ini sebagai spot rumah. Aku rasa di sini sudah lebih bagus. Mungkin aku akan rapihkan lagi saja yang di sini tanahnya. Lalu aku akan pindahkan posisi pohon spruce ini. Dan sekarang ingin kulakukan adalah untuk merapihkan sugarcane ya. Dan aku mungkin akan gali semua sand yang ada di sini. Tapi yang jelas aku tidak akan menggunakan mereka untuk di craft karena entahlah. Aku lebih pilih untuk menjadikan mereka sesuatu, tapi tetap menjadikan mereka sebagai sand. Aku kan juga membutuhkan mereka suatu saat nanti. Atau aku nggak seharusnya ngancurin semuanya karena tunggu sebentar, aku cukup bingung. Maunya apa? Oke, mungkin secara simpel aku akan jadikan seperti begini. Aku akan pasang dia di sini. Mungkin aku akan pasang dia. Atau sebentar, aku ingin pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini akan menjadi tempat chest. Karena kebetulan di sini ada chestnya, jadi
bloknya, aku akan pindahkan saja chestnya. Dan tak kenapa aku masih biarin slime bloknya di sini. Hah, 9 slime ball gratis. Tak terpikirkan olehku. Cukup pintar. Mungkin aku nggak seharusnya. Gimana ya? Aku cukup bingung untuk saat ini. Haruskah aku buatnya dia di arah sini atau di sini saja? Mungkin aku akan pasang di sini saja karena kalau aku pasang di sini, ntar posisi farmnya bakal cukup acak-adut. Mungkin aku akan rapikan lagi dulu saja yang ini. Biarkan yang pohonnya di sini seperti begini dan aku akan pindahkan lagi posisi sandnya dan FPS ku ngedrop banget, astaga. Oke, aku harus bunuh para mob-mob ini. Nah, aku dapat iron gratis. Nah, lumayan. Sepertinya aku nggak akan krisis iron lagi karena aku bisa dapat iron yang banyak dari sini. Aku rasa aku akan gunakan short saja jadi bandingkan dengan gunakan bow karena durability bow lebih sedikit dibandingkan short yang memiliki 1561 atau bisa aku bilang 1562 dikali 3 karena pun ada yang berikan 3. Oh, which. Mati kau. Iron ingot lagi. Nice. 12 iron ingot. Dan saya aku awalnya masih punya satu iron ingot doang, lalu dapat 8 dan sekarang aku dapat 3 lagi. Yeah, lumayan. Not mine. Oke, sekarang aku ingin taruh sand di sini. Ini saja. Lalu sekarang untuk menguras airnya seperti begini. Aku rasa begini sudah cukup. Sekarang akan berikan begini. Oh wait, kenapa aku joget-joget? Oke, itu cukup keren. Ah, ya ampun, kenapa tadi bisa kayak gayanya di joget-joget di situ? Ngebug banget. Oke, sekarang yang akan kuperlukan adalah sebuah hopper. Yang mesti bilang akan cukup kubutuhkan. Sangat kubutuhkan. Nah, sekarang chest. Waktu untuk edisi malas. Mana hopper? Oh ya ampun, banyak banget. Oh enggak jadi. Haha, dapat. Ya, yeah, lebih cepat. lebih simpel. Dan ya, oke. Jadi simple, lalu untuk paket pasang dan ah, yang pun salah pasang. Oke, itu dia. Sekarang selanjutnya adalah sugarcane ya. Aku akan membutuhkan 8 nether quartz, lalu 8 redstone. 6 kali 8 48. Kenapa aku harus mikir itu? Dan akhirnya untuk step terakhir yang sangat mudah dan kuat ya. Tunggu, oh ya kamu butuhnya 2. Berarti kamu perlu 16 redstone, ya ampun. Aku harus ambil 8 lagi. Oke, astaga, aku baru ninggalin bentar udah rame lagi. Ini terlalu indah untuk dapatkan XP yang sangat banyak. Tidak, Witch, kamu gak boleh regen, kamu harus mati. Inilah mob grinder. Kamu juga harus mati. Lihat berapa level yang aku dapatkan. Aku yakin aku bisa dapat level 52. Oh enggak, aku gak jadi. Oke, sekarang untuk bikin lagi. Jadi. Dan sekarang paling ditunggu-tunggu. Persembahkan mesinnya. Oke, aku akan perlu piston lagi. Aku harap ada di antara kalian para zombie yang mau mendonasikanku beberapa iron. Aku hanya berharap ada satu iron lagi saja karena aku cukup malas untuk mengubah. Mengubah block of ironnya. Tapi ya sudah, aku cukup terpaksa. Lo kan perlu 8 lagi. 8 redstone. Lalu kayu lagi. Yang ku ingat adalah aku rasa Skitty yang membawa semua kayu-kayunya sebagai dia supplier. Supplierku di saat aku sedang jalan-jalan. Kalau nggak salah tuh kamu nggak boleh ngancurin blok di sini karena kalau aku pasang blok di sini dia langsung hancur dan jadi dirt. Oke, itu cukup jengkel. Oke, sekarang yang harus aku buat adalah oh ya ampun, aku lupa untuk crafting cobblestone. Aku akan membutuhkan cobblestone yang cukup banyak dan aku akan ambil mereka beberapa di sini.
Oke, aku nggak nyadar aku itu akan bakal jengkel banget. Mari kita enchant stone stone pickaxe ini. Mari kita lihat. Enchant apa? Efisiensi 3. Oh. Wow. Silk touch. Oke. Okay. Ini cukup aneh. Kok bisa cukup beruntung dengan menggunakan stone pickaxe itu? Harus ke aku ya, aku cukup iri. Kau bisa menawarkan item yang enchant yang lebih bagus di stone pickaxe dibandingkan diamond. Tapi jika dibandingkan dengan golden memiliki enchant yang lebih bagus lagi dibandingkan yang lain. Betapa jengkelnya. Sekarang aku ingin lihat apakah yang pun aku sudah cukup banyak. Oke, aku perlu 4 untuk satu piston. Jadi 4 dikali 8 adalah 32. Ya kenapa harus ngitung? Itu nggak perlu dihitung. Mesti dihitung secara pikiran, ya secara istilah cepatnya ya udah apalah. Nah, kita langsung bikin pisannya. Pasti selalu kebalik. Pasti aku selalu kebalik tiap kali aku pasang posisi item si itunya. Oh ya, ampun, jengkel banget serius. Karena aku juga malas, aku mungkin akan pasang temboknya pakai ini saja. Ya, kenapa tidak? Daripada nggak dipakai sama sekali. Dan aku kan perlu 8 lagi. Oh ya ampun, ini cukup jengkel. Oke, begini. Oh wait, no, jangan auto review, kampret kau backpack. Oke, sekarang yang harus kubuat adalah maksudnya kupasang adalah observer. Wait, what? How? Kok bisa pasang kayak gini? Ini keren banget. Oke, itu aneh banget. Ini aku bisa akui itu adalah bug yang cukup aneh, dimana aku bisa pasang depan bloknya padahal aku nggak ngelihat depan blok. Seperti halnya Heklian. Lul. Entah. Tapi yang pasti setidaknya persembahkan dengan lahan yang baru mungkin ini sudah terlihat lebih rapih lagi. Ataupun tidak. Aku rasa aku nggak bakal bisa rapihin bagian tempat mob grinder ini. Mungkin aku harus bikinnya jadi kayak dataran tinggi gitu. Terkecuali jika aku kasih air lagi di atasnya untuk menurunkan, jadi kayak ngestabilitaskan tingginya gitu. Jadi gimana ya bilangnya, kamu pasang sign untuk mencegah airnya itu lewat. Ya, hal itu kan tidak perlu dijelaskan, tapi yang pasti aku pengen stabilitaskan datarannya ini biar aku bisa rapikan dataran ini juga. Ini akan cukup menarik. Tapi karena aku udah cukup telat untuk karena aku sudah bikin dataran seperti begini. Dan aku rasa aku sebenarnya harusnya naikin satu blok karena ini adalah blok di mana aku nggak boleh turunin. Jadi aku rasa itu nggak apa-apa, bodo amat. Oke, sekarang yang ingin kulakukan adalah untuk memasang air. Jadi aku sekarang ingin pikir-pikir dulu. 4 blok itu adalah air di mana karena itu bla 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 ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dan di sini aku akan kasih airnya. Dan ada Enderman. Hai Enderman, waktunya berikan utangmu Enderpearl, dan dia enggak mau ngasih Enderpearl ke kampret. Dan sekarang aku akan ambil ini. Mungkin aku ingin pasang farmnya kayak begini aja, pas posisinya seperti begini. Jadi aku rasa aku nggak perlu luas banget farmnya. Terus sebentar, aku masih punya sign kan tadi? Ya, aku masih punya sign. Sepertinya aku perlu sign lagi 5. Terus sebentar, aku punya berapa jenis? Pumpkin, melon, seed, wheat, carrot, potato, 5. Pas. Ya, itu cukup pas. Sangat pas. Sebenernya aku punya stick, tapi aku mau bikin stick lagi. Cukup pintar. Oke, sini aku akan pasang. Jadi bisa aku bilang aku akan pasang farmnya seperti begini. Terkecuali eksklusif untuk yang satu ini. Aku akan buat ini khusus untuk tempat para melon dan farmnya itu. Tempat melon dan pumpkinnya itu. Dan sepertinya aku harus membuat sebuah sumur. Mungkin itu akan jadi episode ke depan nanti saja. Sekarang aku akan bikin begini saja, simpelnya. Sekarang untuk
apa ini di cangkul-cangkul lah ya, cangkul-cangkul ini kenapa ada ups salah sebentar, haruskah aku bikinnya seperti enggak salah kan seperti begini, bukan apa yang kuharapkan, hancurlah kau. Aha, seperti begini, lalu melon seed aku kan perlu satu lagi. Yang begini, sebenarnya perlu 4 ya. Oh ya, aku perlunya 4. Tidak pikirkan olehku. Dan okay, aku punya cukup banyak pumpkin seed ya. Sekarang aku ingin cari tahu dulu. Ini kan ada 8. Ini kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 dan karena aku punya 5 jenis. Tunggu sebentar. Tidak, aku punyanya 3. Sepertinya aku harus bagi 3. Tunggu sebentar, aku harus berpikir dulu. Mungkin karena carrot nggak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, jadi mungkin aku pasangnya dia lebih sedikit saja. Mungkin width-nya 3, potato 3, dan carrot-nya 2 sendiri. Maksudnya 2 baris gini. Jadi sekarang kita akan pasang di sini sign-nya adalah carrot. Lalu di sini adalah potato dan di sini adalah wheat. Lalu kita pasang di sini melon. Mungkin aku akan jadikan ini sebagai pohon melayang saja. Gitu aneh. Oke, sini melon. Lalu di sini ini karena ya pasang di sini saja berarti. Ini adalah pumpkin. Jadi mungkin aku akan buat simpelnya begitu saja. Dan sekarang yang akan aku pasang adalah wheat dan potato. Maksudnya seed-nya sih. Yuk pasangnya di sini sebagai pembatasnya dulu saja. Kalau ada sisa kosong jadi nggak apa-apa. Dan sekarang ini untuk potatonya udah pas. Oke. Okay. Ya, aku rasa ini sangat simple. Ini cukup untuk kegiatan saat ini. Dan ini rame lagi, cukup kampret. Ada spot di mana FPS-ku tuh ngedrop banget. Aku rasa ini karena aku tuh mob yang numpuk banget. Tidak ada alasan lain lagi selain itu. Mungkin sekarang yang harus kulakukan adalah untuk memindahkan pohon ini. Ataupun aku akan tebang pohon ini saja. Sekarang. Oh iya, mob grinder ini membuat FPS-ku ngedrop banget. Ya ampun. Mungkin sepertinya aku harus membuat mob grindernya sedikit saja karena semua mob yang ada banyak kan pada muncul di situ. Dan saya bilang sangat jengkel. Karena itu ngedrop FPS ku dengan sangat sangat keras. Untuk sekarang kegiatan merapikan farm sudah beres dan akhirnya farm ini sudah terlihat begitu rapi. Jadi ya. Itu adalah kegiatan yang cukup menyenangkan hari ini. Tapi mungkin akan lebih menyenangkan lagi jika episode ini bersama Skippy dan Nara ya. Ya, aku cukup merasa sedih karena kata betapa asiknya di saat 6 episode berlangsung bersama mereka. Dan aku dapat 10 sapling ini lagi. Ampar aku lagi asik. Aku harap di episode kedepan nanti mereka bisa hadir kembali untuk menemani recordnya ini. Dan ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Aku harap kalian menikmati video ini. Sebagai tanda kalau kalian menikmati video ini, silahkan memberikan like di bawah. Dan mungkin yang kedepan yang akan kita lakukan adalah untuk kegiatan kedepan nanti yang akan kita lakukan adalah membuat rumah kecil dan merapikan perabotan yang ada di sini. Seperti halnya tempat enchant table, lalu furnace, brewing stand dan semacamnya itu. Dan mungkin aku akan di off camera nanti, aku ingin kenapa aku malah screenshot. Dan kedepan di episode kedepan nanti mungkin maksudnya di saat off camera nanti mungkin aku akan farm beberapa blaze untuk masalah brewing standnya dan ya.
sekian saja untuk hari ini, dan ya seperti biasa akan menunggu kalian menonton videoku yang selanjutnya. Adios amigos.